Boleh tak makan buah limau yang orang bukan Islam letak untuk sembah berhala tok kong? Ha. Macam-macam ada. Jadi berhala dekat tok kong tu dia letak buah limau. Ya. Yeah? Ha. Jadi buah limau tu dia ambil, boleh makan ke tak? Nak dia nak makan buah limau orang sembah berhala. Ha. Jadi kelapa orang gitu ke pucung ni. Ya. Yeah? Tak ada buah lain dah nak makan ke mana ni? Kata ulama, kalau benda tu benda yang telah digunakan untuk memuja, haram makan. Nampak hak jenis puja memuja. Kerana kandungan keadaan benda itu adalah dipengaruhi oleh benda-benda syirik seperti syaitan dan seumpamanya. Kalau hak letak kubur semata-mata makruh. Kubur kan letak kubur. Letak walimah kan tak? Eh, di kubur dia kan letak walimah. Budak-budak malang dia curi makan makruh. Kerana dia tak memuja tu. Hak bubur dekat berada, hak tu haram makan. Ataupun kalau kita lihat Yajur Wedah bab nombor 40 ayat nombor 9 mengatakan andatma prawi santiasa butimu pasti. Tak faham pun angguk ajalah. Apakah artinya? Mereka menuju kegelapan. Siapa-siapa yang menyembah asam buti. Apa itu asam buti? Bukan asam boy. Asam buti bererti benda-benda semula jadi. Orang Hindu dia menuju kegelapan kalau sembah matahari, sembah api, sembah binatang, sembah pokok, sembah batu. Dia menuju kegelapan. Ayat ini sambung mengatakan siapa-siapa yang sembah sambuti lagi masuk kegelapan. Apa itu sambuti? Benda yang dibuat dengan tangan manusia. Seperti meja, seperti kerusi, seperti patung berhala. Orang Hindu dilarang daripada menyembah patung berhala. Siapa yang melarang orang Hindu sembah patung berhala? Bukan Syakirik. Yajur Wedah bab 40 ayat nombor 9. Dan orang Hindu ni ada satu doa yang sangat menarik sebenarnya yang dikenali sebagai Brahma Sutra. Bunyinya Ekam Braham Dvitiya Nasti Niyan Nasti Kinchan. Mau terjemahan dia? Mau? Ready? Okay. Bhagwan Eki Hai Dusra Nahi Hai Nahi Nahi Jarabi Nahi. Kata nak terjemahan tak kata bahasa apa. Oh, dah bahasa Melayu. Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Serupa dengan La ilaha illallah. Jadi inilah persamaan yang kita boleh bawa, kita boleh bincang dengan orang-orang Hindu. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, orang-orang Hindu sembah semua adalah Tuhan. Betul tak? Itu kepercayaan orang-orang Hindu kan? Semua adalah Tuhan. Tetapi orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Orang Hindu kata semua adalah Tuhan. Orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Beza antara orang Hindu dengan orang Islam ialah perkataan milik. Kalau orang Hindu, orang Islam boleh berjumpa, selesaikan masalah perkataan milik, insya-Allah kita boleh bersatu. Hidangkan telah disajikan dengan kepercayaan orang-orang Kristian. Dalam agama Kristian ada konsep Trinity, betul? Orang Hindu pun tak kurang hebatnya.
Orang Hindu pun ada konsep Trinity dia tersendiri. Orang Hindu percaya kepada God, G-O-D, Generator, Operator, Destroyer. Dan kata ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memusnahkan. Dalam Islam kita ada tak konsep G-O-D? Ada. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, dan Allah yang akan memusnahkan alam ini di hari kiamat. Ataupun kita ambil Weda sebagai contoh. Yajur Weda bab 32 ayat nombor 3 mengatakan Natasya Pratima Asti. Tuhan tidak ada rupa, tidak ada image.